Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami, kita lanjutkan pada informasi selanjutnya. Untuk mencegah terjadinya abrasi di kawasan pesisir Laut Selatan, Badan POM Jember menggelar kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di Pantai Cemara, Kecamatan Pugar. Kegiatan tersebut juga diikuti personil TNI dan Polri serta masyarakat setempat. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jember bersama personil TNI dan Polri serta masyarakat melakukan aksi penghijauan penanaman bibit pohon mangrove di kawasan wisata Pantai Cemara, Desa Bojomulyo, Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember. Kegiatan penanaman bibit pohon mangrove ini bertujuan untuk mendukung percepatan konservasi mangrove di garis pantai Indonesia, khususnya di perairan Laut Selatan Jawa. Sebanyak 1.000 batang bibit pohon mangrove ditanam serentak di kawasan Pantai Cemara yang merupakan salah satu objek wisata bahari di wilayah Selatan Jember. Keberadaan pohon mangrove di kawasan ini tidak hanya untuk mempercantik dan memperindah tempat wisata semata, namun juga untuk mencegah terjadinya abrasi saat terjadi laut pasang. Kita hubungkan ada aktivitas untuk produksi obat dan makanan, tapi juga kita hubungkan bagaimana kita juga menjaga ekosistem. Nah, kita coba merangkul, kita rangkul para pelaku usaha yang terkait obat dan makanan pun juga dari kami sendiri. Kami pilih tanaman mangrove ini untuk kita tanam karena fungsi dari mangrove ini kan kita tahu banyak sekali ya. Dari memang mencegah erosi, kemudian bisa mengurangi efek rumah kaca ya, efek panas gitu kan, dengan mengurangi emisi karbon dan banyak sekali manfaat yang lain. Bagi masyarakat setempat, keberadaan pohon mangrove di perairan Laut Selatan sangat besar manfaatnya. Apalagi sebelumnya air laut pasang nyaris menerjang pemukiman mereka dan juga membuat tanah di sekitar gedung sekolah dasar ambruk terkikis air laut. Berarti yang sampai tinggi sampai di depan, di depannya SD Getem, sebelahnya SMP Negeri 3 tadi, sampai di pengerekan bendera itu. Nah, akhirnya saya sama pengairan, sama perikanan, ke situ akhirnya ngebruk tanah yang kena air tadi. Sampai di depannya SD, kurang sekian meter itu. Sangat membahayakan. Saya banyak-banyak terima kasih dengan adanya kayu mangrove ini ditanam di sini. Saya banyak-banyak terima kasih. Pantai Cemara Pugar merupakan salah satu objek wisata bahari di perairan Laut Selatan Jawa yang letaknya berada persis di pinggir jalur lintas selatan atau JLS. Dari Pugar, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.